Biaya restitusi sebesar 120 miliar rupiah dituntutkan kepada Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, serta anak konflik hukum AG atas kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Biaya restitusi ini akan didiskusikan lebih lanjut terkait pertanyaan jaksa mengenai kemampuan para tersangka dalam melakukan pembayaran. Biaya ini lebih tinggi dibandingkan ajuan Jonathan Lutamahina yang hanya sebesar 52 miliar rupiah. Sedangkan menurut Ketua Tim Restitusi LPSK, Abda Nef Jova, jumlah biaya yang tepat untuk ganti rugi kekayaan, pengobatan, dan penderitaan yang dialami David Ozora adalah sebesar 120 miliar rupiah. Kini pihak LPSK sudah mengirim surat ke Mahkamah Agung untuk dapat mendiskusikan langkah hukum yang perlu dilakukan.